Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat datang kembali ke channel YouTube Reja Singkawang ya teman-temanku. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah share, like, dan komen, yang sudah selalu mendukung channel YouTube Reja Singkawang. Reja doakan yang terbaik, semoga teman-teman sehat selalu dan selalu diberikan limpahan rahmat dan rezeki dan serta diberikan kemudahan dalam segala urusan. Oke, juga buat temanku yang ada di Jepang yang kemarin sudah ngasih super thanks, terima kasih banyak. Jadi kemarin saya dapat saweran dari teman di Jepang, penyimak channel YouTube Reja Singkawang juga. Beliau adalah orang Singkawang yang sudah lama di Jepang dan rindu dengan kota Singkawang. Setelah dia nemu channel Reja Singkawang ini, alhamdulillah dia bilang dia sangat terobati dengan rasa rindunya dengan kota kelahirannya, sehingga dia ngasih saya request. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, cuman beliau tidak mau disebutkan namanya, tidak mau dipost, dan tidak mau disematkan. Ya, nggak apa-apa. Jadi, buat teman-teman yang sudah ngasih super thanks dari Jepang, buat teman saya ucapin terima kasih. Buat penyimak channel YouTube Reja Singkawang, buat subscriber channel YouTube Reja Singkawang. Nah, nanti apa yang diinginkan, apa yang diminta, minta bikinkan konten apa, insya Allah nanti Reja akan bikinkan. Oke, sesuai dengan janji saya, untuk melanjutkan travel vlog jalan-jalan ke lokasi bandara kota Singkawang yang merupakan juga adalah pemandangan alam terindah kota Singkawang yang selama ini tidak banyak orang ketahui. Nah, kali ini akan Reja mulai dari titik keberangkatan pertama, yaitu dari Roban menuju lokasi Pangmilang. Oke teman-teman, simak terus videonya, jangan di skip-skip karena teman-teman akan menemukan berbagai macam pemandangan yang indah tentang kota Singkawang, seperti apa kota Singkawang, dan tentunya adalah alamnya yang tersimpan di Singkawang Selatan, yaitu di Pangmilang. Yuk, tonton terus, jangan di skip. Jika bermanfaat silahkan di share buat teman-teman yang ada di luar negeri, baik di Malaysia, di Eropa, dan di Asia.